Pertama sekali saya mula bekerja dengan Ustaz Izam Abdul Razak ni tahun 2004. Bila Okay. Ustaz Izam bertanding di Parlimen Sik, pada waktu yang sama bertanding di Dun Salah. Dun Salah ni Dun yang beliau wakili lah. Sungai Limau sekarang ni. Sungai Limau. Pada waktu juga beliau juga bertanding di Parlimen Sik. Saya jadi wakil calon beliau di Parlimen Sik. Situlah saya mula rapat dengan Ustaz Azizan. Kemudian selepas pada itu dah saya masuk kerja dengan firma penilaian tu. Pada waktu itu jugalah saya buat kerja-kerja yang biasa beliau arahkan lah. Sebelum sepenuh masa terbabit dengan beliau tahun 2008 sebagai tiasat politik. Pertama sekali Ustaz Izan ni, almarhum ni, dia buat kerja pantas. Dia suka buat kerja tak boleh buat silap. Do the right thing at the first time. Menarik tu. Pada perubahan kali pertama tu, hang kena buat bagi betul dah. Hanya ada buat silap dah. Yang kedua, buat bagi cepat. Yang ketiga, buat bagi jadi. Ini asuhan-asuhan Ustaz Izan. Amat jangan merapu. Jangan merapu. Jangan buat kerja tak tahuan. Ini bahasa-bahasa tasri yang selalu dia gunalah. Yang kedua, orang kata dia cengeng tak boleh kira. Dia ada sisi lembutnya. Okay. Dia mudah menangis. Macam saya kata, kalau dia tak cengeng, dia akan hancur sebab hati dia lembut. Ada sisi lembut yang sangat besar kepada Tan Sri Ustaz Zizan. Jadi untuk menjaga kelembutan hati dia tu, dia kena cengeng sikit. Kalau tidak, banyaklah dia kenal kan. Oh. Dia, ya. Situ hak tu orang tak tahu. Ada sisi lembut yang sangat besar yang boleh siapa-siapa pun dekati. Tapi yang selalu ditunjukkan kepada kita semua dan saya pun hari-hari kenal ni, sudut-sudut yang cengeng tu lah. Yalah. semua orang tahu yang tu, semua orang tahu. Tapi dia juga sangat sensitif kepada isu-isu kemiskinan sebab dia anak yatim daripada umur 11 tahun. Duk tumpang dengan mak dengan pak belakang. Pasal dia monitor sungguh-sungguh. Apa saja tugasan yang dia bagi kat orang, dia monitor 24 jam. Oh. Telefon ni duduk di tangan sedia. Dia tak berhenti-berhenti telefon orang, tak duduk saja. Jadi dia monitor je kerja. Jadi tugasan dia dekat kita tu, dia tidak lepas begitu saja. Dia akan follow up tiap-tiap hari, tiap-tiap jam. Kalau dia ni, dia rasa dia nak call, dia call lah siapa yang dia nak rujuk. Jadi Ustaz Zizan ni dia ada kekuatan tersendiri lah. Jadi banyak juga lah siapa-siapa yang pernah duduk bekerja berganding dengan Ustaz Zizan akan kenal dia. Walaupun dia cengih, dia garang lagu mana pun, kalau siapa yang tahan, dia akan dapat banyak manfaat. Saya pun mula-mula duduk sebagai tiasat politik, kawan-kawan bagi tempoh kat saya, hang akan lari selepas 3 bulan. Lepas 3 bulan, dia bagi 6 bulan. Lepas 6 bulan, setahun. Lepas setahun, lepas setahun, lepas setahun, lala sampai habis jugalah. Cuma apa yang boleh kongsi, saya kongsi. Apa yang saya simpan lah. Ya, yeah, ya, yeah, betul. Banyak yang kita bekerja dengan dia, tapi sebenarnya kita belajar daripada dia selepanjang 5 tahun tu. Itulah Ustaz Zizan.